matang tuh. Luar biasa gemoynya ini martabak telurnya nih. Oke, sekarang kita challenge lagi ya. Gimana martabak telur yang telur yang 6 boleh? Boleh. Bisa? Bisa. Oke, bungkus. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telur 5 ya kemarin ya. Iya. Nah, sekarang telur 6 nih. Bagaimana nih? Ya. Buka jam berapa deh, Kang? Jam 5 sampai? Sebelas malam. Mampir teman-teman. Ini nggak ada duanya. Ini pilihan nomor 1 martabak telurnya. Mantap. Apalagi martabak manisnya ya. Karena AA-nya udah manis, jadi kita beli martabak telur udah. Oke. Telur 6. 1 2 3 4. Ini luar biasa nih. 5 6. Oke. Tuh, gimana nggak sehat tuh daun bawang, manfaatnya antioksidan ya kan, bagi bombay juga ya. Penyedap rasa yang alami. Ini ayam apa ayam. Apa nih, daging ayam. Ayam kayaknya buat mie ayam juga enak gitu ya. Oh, bumbu rahasianya tuh, dia emang gak ada rahasia nih ya ama nggak ada rahasia, adanya rahasia ilahi yang memberi rezeki kepada siapa saja yang berusaha. Oke, man. Jada wajada. Oh. Enggak pakai mesin tuh, manual. Wah, penuh satu mes penuh, apalagi kalau 7 ya nggak muat kali ya. Bisa diaduk, nggak bisa diaduk. Ini 6 nih paling maksimal kayaknya nih ya. Luar biasa. Ini porsi sultan, ini porsi nyenengin anak-anak, nyenengin orang rumah. Bikin seneng kan dapat pahala emang ya. Apalagi mamang ini ada yang beli aja seneng banget ini. Nah, ini ciri khas koboynya keluar nih. Koboy orang ya, orang Sunda ya. Dibantu sama adiknya yang tercinta, yang paling kompak mereka berdua, rukun guys. Oh, full ya. Tuh, apinya nggak gede ya, apinya gitu aja tuh.
full ya ini, jadi mentok banget ya, gemoy ya, martabak gemoy namanya ini. Martabak telur gemoy loh, mentok banget ya ini. Harus matang dalam-dalamnya juga ya. Iya. Loren 6 ini soalnya. Halo. Ngerjain. Awalnya martabak telur dari mana sih? Mesir. Oh. Oke, kalau di warung Padang tuh ada martabak Mesir gitu kali ya. Cuman kalau udah yang kayak gini udah kreativitas deh ya, kreativitas. Ya. Kalau martabak Kubang beda ya? Iya, cuma bedanya bumbunya doang. Oh, bumbunya doang. Oh, dia pakai kari ya. Kalau martabak telur Bangka, dia ya begitu-gitu ya. Pakai acar ya. Ini mah sama ya, adonan nama ini sama ya. Cuman kuahnya aja lah istilahnya. Tutulannya kata orang Betawi. Wis mantap. Tuh ditirisin dulu tuh, tirisin. Minyaknya aja bersih ya. Insyaallah yang dagangnya juga dan yang menikmati juga bersih dan sehat. Amin ya Rabbal. Sama yang baik antara abang dan kakaknya, abang dan adiknya. Oke. Wah, matang tuh, matang tuh. Luar biasa gemoynya ini martabak telurnya nih. Oke, berapa Kang? Jadi 50. Wow, masya Allah, sangat terjangkau ya. Martabak telur 6 hanya 50.000 rupiah. Oke, mampir ya teman-teman. Oke, berkah sehat selalu ya Kang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.